Kalau kita tengok dekat peta dunia kan, negara Qatar ni kecil je saiz dia. Lagi kecil daripada United Arab Emirates, UAE. Walaupun dia negara kecil, tapi negara Qatar ni sangatlah kaya dan juga orang kata paling kuat lah dari segi mental. Okay, kenapa saya cakap macam ni? Okay, kita back to flashback. Throwback. Pada tahun 1981, Gulf Cooperation Council telah ditubuhkan dan negara yang menganggotai GCC ini adalah negara-negara teluk lah, termasuklah Bahrain, Kuwait, Oman, UAE, Saudi Arabia dan juga Qatar. Walaupun dalam GCC ini, negara teluk ataupun Gulf countries lah kita panggil kan, tak ada ketua negara, tapi kebiasaannya didominasikan oleh Saudi Arabia. Jadi pada tahun 2003, Saudi dan juga Qatar telah menandatangani sebuah perjanjian yang dinamakan sebagai Perjanjian Riyadh dan ditandatangani oleh negara-negara lain pada tahun berikutnya lah. Jadi antara isi perjanjian ini adalah dilarang mencampuri al-hewal negara lain, dilarang sama sekali menyokong mana-mana agensi yang menentang negara dan juga dilarang menyokong mana-mana pertubuhan Islam. Dan banyak lagi lah isi perjanjian, okay? Ketika Qatar berada di bawah pemerintahan Sheikh Hamad Khalifa Al Thani, Qatar mula menjalinkan hubungan bersama Iran, musuh ketat negara Saudi Arabia. Sebab utama adalah Qatar dan Iran ini, they share kawasan cari gali minyak yang terbesar. Jadi atas dasar ekonomi, Qatar dan juga Iran mula adakan hubungan yang baiklah. Tapi yang ni tidak begitu disukai oleh Saudi Arabia. Dan Sheikh Hamad Khalifa Al Thani juga telah menubuhkan Al Jazeera. Dan penubuhan Al Jazeera ini juga tidak begitu diminati oleh beberapa negara teluk yang lain, termasuklah Saudi, UAE. Sebab apa? Al Jazeera ni kalau ada peperangan ke, ada revolusi Arab ke, ada apa-apa yang berkaitan dengan Muslim sekalipun, dia akan cover semua dan dia akan siarkan secara eksklusif. Jadi yang ni tidak begitu diminati oleh negara-negara yang lain lah. Dan juga ia nampak macam dia melanggar dasar perjanjian. Dan Qatar juga telah menjalinkan hubungan yang baik bersama Ikhwanul Muslim, Hamas dan juga Hizbullah untuk membantu rakyat Palestin dan juga Gaza yang terlibat dalam peperangan lah. Dan disebabkan ini, Qatar juga dituduh ada hubungan bersama negara Yahudi. Dan atas sebab-sebab ini, beberapa negara teluk termasuklah Saudi Arabia, UAE dan juga Bahrain dan beberapa negara yang bukan daripada negara teluk, contohnya macam Maldives, Mesir, telah membuat keputusan untuk memutuskan hubungan bersama Qatar dan juga mengadakan sekatan ke atas Qatar. Sekatan ini dikenakan pada tahun 2018. Kira melalui sekatan ini, laluan darat, laluan laut, laluan udara, ketiga-tiga laluan ini semuanya ditutup. Dan kalau ada pelayaran yang perlu melalui mana-mana negara yang adakan sekatan ini, yang perlu ke Qatar, pelayaran itu perlulah dibatalkan. Semua wakil kedutaan dan rakyat negara Qatar dihantar pulang ke Qatar. Bukan sahaja manusia, tetapi unta negara Qatar pun yang ada dekat border Saudi Arabia tu, yang tu pun dihalau balik masuk ke Qatar. Untuk angkat sekatan ini, Saudi dan juga negara-negara lain yang mengadakan sekatan, mereka telah kenakan sebanyak 13 tuntutan ke atas negara Qatar. Antaranya adalah tutup stesen televisyen Al Jazeera dan putuskan hubungan bersama Iran, Hizbullah, Hamas dan mana-mana pertubuhan Muslim. Qatar tidak melayan mana-mana tuntutan sekalipun. Kata, okay, kalau nak sekat-sekatlah, I will try another initiative. Jadi Qatar dengan kentalnya dia cuba mencari inisiatif lain di mana Qatar cuba perkukuhkan hubungan Qatar bersama Iran. Dan untuk bekalan makanan dia dapatkan daripada Turki dan juga Iran. Manakala untuk bekalan susu pula, Qatar siap import beribu-ribu lembu untuk pastikan bekalan susu tu sentiasa ada. Dan Qatar juga telah membuka peluang untuk pelaburan dan juga telah membuka pelabuhannya yang tersendiri. Pada 2021, iaitu selepas 3 tahun setengah, sekatan ini diangkat semula. Dan disebabkan tak ada sekatan ni juga, peminat bola daripada negara Arab teluk yang lain, contoh macam Saudi, UAE, boleh terbang ke Qatar untuk menyaksikan perlawanan FIFA secara langsung. Dan kalau sangka sekatan ni boleh jatuhkan Qatar, silap langkah sebenarnya. Sebaliknya, ia telah menjadikan Qatar sebagai pemain penting di serantau Timur Tengah. Terima kasih.